Annyeong Yeorobun, Elang DM Family YouTube Channel을 항상 응원해 주세요. Fighting! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, kita sudah sampai guys di tempat makan yang berada di Kakap. Nah, nanti ya kita lihat apa yang kita lakukan di sini. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys, kita menuju kumpul-kumpul. Nah, ini guys. Ya. Tempat makan yang akan kita tuju. Kita sudah sampai di sini guys tuh. Bisa mancing ya guys di sini tuh. Ya. Banyak spot-spot. Kita geser dulu ya ke sini guys, seperti kami ya. Nah, ini Muara Kakap nih. Kita ada di muara. Ah, guys. Tuh. Ya, lagi surut sekarang nih. Ini ada nelayan nih sedang ngail ya. Sedang ngail ikan. Tuh. Ya kan? Tuh, muara di mana tempat mencari nafkah nelayan-nelayan di daerah sekitar Kakap. Nah, kita nanti ke sana guys. Ya. Kita jalan lagi guys. Ini buatnya dari kayu ya guys ya. Jadi ini tempat makannya ini ada di muara. Kemudian bangunannya ini semuanya pakai tongkat ya, kayu belian, kayu besi. Nah guys, ini ada tempat makan bentuknya perahu guys. Tuh ya, nanti di situ juga sedap tuh. Tapi istri saya nunggu di sana guys. Kita menuju sana yuk. Ya, ini kita sekarang berada di Pantai Indah Kakap. Ya, sedap nih restoran Pantai Indah Kakap. Nah, tuh sudah ngumpul di sana guys. Ya, sudah ngumpul. Sekarang kita jalan-jalan dulu guys ke sebelah ujung. Kita lihat muara sisi yang lain ya guys ya. Nah di sana itu banyak ini, banyak keramba. Tuh, ya, banyak keramba nih. Tuh, ya, ini kalau di sini bakau nih. Ini sekarang di bakau, di pinggir-pinggir bakau. Kemudian di sebelah sana itu. Ya, ada perahu-perahu. Nah, berarti di sana tuh laut ya, guys. Ketemu lagi, guys. Tuh, yang lagi jala ikan. Dia lagi nebar ini ya, guys ya. Lagi nebar jaring. Asik nih. Jaring ikan guys. Wah, ini masih pagi ya, baru sekitar jam 10 ya. Jam 10 kita sekarang berada di Pantai Indah Kakap ya. Bergabunglah dengan keluarga saya guys ya. Pesannya apa nih? Nah, sekarang jalan lagi guys ya. Kondisi laut ini lagi surut. Ini muara ya. Jadi ini sebetulnya kita berada di muara sungai. Ya, di
sebelah sana itu pulau. Berarti di sebelah seberang sana lagi itu ada laut. Guys, datang ke sini kelapanya belum ada ya. Kosong, guys. Bukan kosong, katanya belum datang. Nanti kalau datang kita pesan mendadak. Santai saja. Cuma memang kalau sudah mampir di tempat makan ikan, cocoknya ada minum air kelapa. Tapi udah lama minum air kelapa. Halo guys. Tangkap guys ya. Jadi sayup-sayup terdengar suara perahu ya, perahu kelotok. Perahu nelayan guys. Warna biru. Ah, coba lihatin perahu nelayan. Biru. Wah, guys. Perahu berkejar-kejaran, guys. Gobeni itu pokoknya kayak semak-semak. Terus dia nanya, gimana kalau bahasa Koreanya kamu bilang saya udah kerja di sini dulu gitu kan? Saya pernah kerja di sini. Gimana kalau itu gimana bahasa Koreanya? Gigan done, giga. Yo giso, direso yo. Inyon Jone, Inyon tuh 2 tahun, itu kan 2. Jone sebelum, tapi bisa dibilang diartikan 2 tahun yang lalu. Itu pada 2 tahun yang lalu, Vega, saya, Yogi So, Yogi itu di sini, Yogi So kayak tambahan partikel di sini, Ires Soyo bekerja. Ires Soyo. Jadi pada 2 tahun yang lalu saya bekerja di sini. Yes, minuman sudah datang guys. Ada yang pesan es Milo, TS, aqua botol. Nah, itu mbah tuh spesial, jus wortel tanpa apa-apa. Tidak boleh dikasih es, tidak boleh dikasih gula, tidak boleh dikasih susu. Nah, kalau Rangga pesan air jeruk hangat. Oh, punya bapak mana? Punya saya nih guys. Air kelapanya belum datang guys ya. Nanti kalau sudah datang kita mau pesan air kelapa juga nih. Alhamdulillah guys, makanan sebagian sudah nyampe. Nih ada lalapan, ada ikan bakar senangin, cumi goreng, udang bakar, nasi, ada sambal tuh. Belum apa nih, capcay apa nih belum ya? Belum datang. Menyusul. Nih guys, ibuku guys, ibuku cuci tangan dulu sebelum makan dengan istriku, ibu mertuaku guys. Ayo, saya sudah tidak sabar nih, kangkung asap. Kangkung asapnya mantul. Mbah menghindari bau ini. Bau apa namanya?
Iya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Itu apa nih? Ini adalah kangkung asap, guys. Mantap sekali. Pakai terasi belacan. Bau belacannya kuat sekali ya, Mbak ya. Yang flu, alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh. Kayak makanan Korea ya. Ini nanti kami foto dari atas. Mbak Ade ini perbaikan gizi. Mbak. Ayo, dah. Tunggu, sayurnya belum. Dua dingin dah. Dua tak apa-apa. Makan lagi kan tak apa-apa. Ambil kan, Mak. Deketin lah itu piring, Mbak. Udah. Taruh aja di atas, Mbak, gak apa-apa, tisu. Ikan ini nih. Itu ikan tim. Wah. Ikan kakap putih. Wah, Mbah ada. Nah, ada teong. Ini bukan bakso. Nah, itu. Kuahnya mau kan? Oke, kita suka. Ini crispy nih menggoda. Nanti lah ya nyampe sana ocean sedangkan buat kalau enggak panas. Ada kadut kan kalau enggak panas. Dan kalau bisa kan belum pernah. Gampang ke? Iya ke? Oh lah, ini kayaknya harus studi di Korea. Kenapa lah? Nanti boleh dah. Makan ini. Tolong masakan. Katimi beli kan lah. Masak ya gitu. Biaya untuk makan kat sini tanggung ke dalam. Ini. Kemarin sama nih. Gila sama nih. Nah, guys, satu lagi datang. Capcay. Ini apa namanya? Ikan kakap. Ini. Tuh, sapu tahu. Oh, sapu tahu. Oh, ini ikannya. Kuahnya makan enggak nih? Ada cumi. Ayo kita makan dulu lah. Shooting terus lapar jadinya nih, guys. Karena mah ikan itu sebenarnya manis nih. Enak. Ikan yang dikirim tuh ikan yang manis. Ini kakap ya. Tadi kan pasti ikan jerawat. Ini ikan jerawat tuh sebenarnya. Sudah, guys. Ini enak aja nih, Steve. Kita makan. Cuma kan sudah makan itu nanti. Iya, betul. Nggak, ini nih. Sama kayak Mbak bilang lah, kami enggak itu. Kamenya kado or ikan tuh amis makannya. Kami enggak tahu nih standar orang amis tuh gimana gitu. Mau sapu kami, aku tahu. Nah. Bisa ngambil. Kedas ternyata kangkung asap. Enggak. Kedas. Oh, mungkin tadi pedas. Oh, enggak. Biasa aja. Kamu kayak kemarin kalau ibu bilang standar enggak pedas, jangan percaya wih gitu. Karena kalau ngambil enggak makan pedas juga. Bulat-bulat tuh tahu kan? Tahu Jepang.
Mbak mau ngasih apa? Ini malam enggak sih ini? Apa malam penerbangannya? Emang enggak penerbangan malam, Mbak? Enggak. Iya, pas ini loh. Kalau penerbangan malam itu sekalian tidur. Katanya kena nak coba itu kan? Kena itu masuk lah. Tak jadilah. Ini yang ngebin, elok. Apa sih, kak? Capek yo, bisa dapat harga tinggi dan biar. Lumayan kalau bisnis kelasnya malam gitu kan, enak sambil duduk dan lebih nyaman. Kan kemarin waktu pas berangkat ke Korea, itu berasa nggak tidur lah, bangun-bangun. Tentunya tidur sebentar-sebentar. Nah udah, ya. Apa? Sudah merhatikan orang. Untuk merhatikan orang. Sangka ngelamun. Enggak. Dek sambel dek, tolong dek sini dek. Sambilnya sedikit. Enggak, mama juga tutup. Mama masuk dek. Sambal nasi ke sambal tik. Eh, Wati makan sambal enggak usah dia. Enggak pedes kok. Mbah enggak tahu efeknya ke dia. Tak tidur-tidur nanti dia bolak-balik ke ruangan. Dia makan Indomie aja. Makan Indomie aja, Mbah. Dia sambal. Ya, Indomie kan ada sambalnya. Enggak balik dia. Kamu makan Indomie berarti tidak makan sama ini ya, sama kolaknya. Terus apa kan ada kawan yang nanya kan pas makan kemarin. Bisa di. Oh, bisa di.
Gimana lah Indomie di sana, Wi? Katanya ini ya agak kurang nyaman ya. Ya sih katanya agak kurang nyaman. Tapi kalau kata orang tuh kurang ini, kurang licin gitu kan. Terus ibu tuh apa mengiyakan juga? Ternyata di Eropa gitu juga. Emang kalau di Korea gitu waktu licinnya? Enggak. Kami ada terasa licin gitu. Enggak juga enggak kalau terasa licin. Terus apa kami kan ada mau yang kami telepon bantu kami nak bawa mie Korea kan, cuman enggak muat. Jadi itu mie kalguksu tapi rasa teri. Cuman dia agak kurang nyaman sih ternyata. Jadi kalau mie yang Korea kan pernah beli, kita pernah makan. Belum mahal. Mahal kan, terlalu mahal. Pedas. Ini apa bener? Samyang bae. Samyang tuh, ini Korea kan? Tapi gak ada sih, gak tau ya gak ada masak sini gak? Nama mereknya Kulmuan. Ini itu tuh, jadi mie itu tuh ada rasa jamur. Gak pedas. Gak ada. Bukan jamur. Ada rasa kayak apa, kayak gantung kopi. Cuman 20.000 sama lihat di Shopee. 20.000 ya, sekarang ini ambil kertas tuh. Kasih jam yang ada. Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada apa? Kasih jam yang Korea. Nenek ada beli itu? Tapi buka. Apa mbak? Ini Korea. Oh betul. Ada. Tapi pernah mbak masak, enggak mbak bumbunya enggak mbak itu. Kenapa mbak dia enggak keras? Mau udang dah. Mbak mau ikan lagi? Enggak. Ini guys, udang bakar guys, mantap sekali. Ini guys, cumi. Kemarin buat video yang pulang sambil makan bu, kayak ini lah. Acara-acara apa yang di Trans TV yang sore-sore itu? Yang kalau kita nonton yang dia makan tuh sambalnya banyak, terus dia makan tuh berekspresi gitu. Nanti dilapar. Yang bikin lapar. Temen makan. Temen makan. Kan ya pakai bakul. Benar mak. Gak ada kepala, kepala itu sempat. Kayak film semalam. Dia jual sotong bakar. Tapi pembelinya komplain. Ekornya kurang. Kakinya. Oh ya Allah. Ada babi enggak? Heeh, oke. Ini gambarnya. Oke. Enggak kekin. Enggak mau ada masih banyak ketua. Bagi seperti ini boleh lah? Enggak, itu ya, sepiring. Enggak apa. Tambah. Kami ini kan ikan masih banyak dong, loh. Iya. Oke lah, sip. Terima kasih. Dirat aja. Juga tuh, nak. Kau kok makan itu sih, tak ini? Enggak berkeliru ya, Mbak? Kita enggak patah kembali dia. Dia itu lagi flu. Semoga cepat sembuh deh. Susu diminum cuma ingatlah. Ini tak mungkin. Sabu dulu lah. Hai. Isinya? Seksi waktu seksi penghabisan lauk. Tadi emang seksi penghabisan lauk. Waktu makan sama ibu. Hal di Korea itu makan banyak gak? Tapi enggak, maksudnya dimsum di sana tuh kurang? Bukan, kenapa tadi daging babi itu langsung minyaknya apa. Nanti kalau kuliah sana, buatin lah dimsum. Oke, sip.
dikati biaya ya, insya Allah. Biaya ini, maksudnya biaya bahan. Biaya bahan. Jadi kan misalnya kalau aku di kosan kan ruangannya sebelahan. Dikati itu ah masa. Belum masak. Nah, ini kamar Kak Dewi deh. Yang banyak di rumah kami itu kan. Kan perkiraan bahan dah itu. Pasti ubi ini lalapnya. Tak bisa aku bawa ini. Mak lencak memang dah kesiapkan dah dan aku lupa. Aku lupa. Ini yang mau ini kan? Makan ya? Makan ya? Mama, lebih enak ikan yang kecil daripada yang besar. Lebih manis. Kenapa? Ikan bakar. Kenapa karena dia ini besar ini. Sama ya kayak Mbak? Sama kak? Iya, cari lah. Besar ini ekor. Besar ini. Yang mana dua? Dia bilang ada yang besar. Yang datang lah ya. Kali ini mungkin dia ngambil ini. Kan itu ya. Karena itu makan ikan tuh bukan karena suka lama tuh. Karena sambil ngunyah sambil hati-hati. Enggak, kalau yang ambil sebelah ini enggak ini, Wi. Tapi enggak tahu kah pakai garpu enggak itu. Di bulunya enggak ada itu. Tulangnya tuh tulang apa? Enggak ambil enggak ada juga dapat tulang. Makanya makannya dikunyah, jadi tulangnya terasa di mulut. Oh, tulang. Biar dingin pun terasa. Dan langsung tulang. Itu kan tengah-tengahnya itu ya. Sama sen udang habisin. Habis selesai S2, balik ke sini. Gimana lagi? Maksudnya kalau ada chance tuh, ya maksudnya sambil dapat libur. Ini apa nih? Jamu. Nah ini kan tak ada tulang dia. Iya mbak. Sejauh ini namanya apa tu tak ada tulangnya. Cuma itu kita harus berhati-hati. Kalau kami ini si tulangnya besar besar. Kadang dulu kan kalau kami makan ikan kan orang selalu bilang tulangnya besar besar kali. Sekali kami makan tetap aja ada gak di walaupun sedikit lah 10%. Kalau gelawat tadi tuh baru begitu kan langsung cuma manis. Oh kami baru ingat, kami kan tadi bilang kapan kami makan ikan bakar kan. Dulu waktu di bandara inilah balera ke Jeju. Jadi yang kami tunjukkan asal ikannya kecil. Kami tunjukkan, oh tunjukkan ini kembang. Bukan terlalu nanti ada baru gak? Sudah? Sudah ya? Enggak lihat. Tinggal udang misalnya mau ada yang kecil kamu entah ya makanya sih pak tanggung sih nggak ambil ya tadi sih sudah ya kan udah mulai datang yang nyuruh bumbunya enggak ikan yang tidak bau kena bumbunya kan lidahnya itu kan ini nak nanya kayaknya tidak pandai masak kan kemana kita masak ayam tidak bau amis buci ayam apa buci kan ayam itu macam mana maksudnya ayam dah buci di apa kan direbus dulu kan tidak ayam buci biasa sudah aku dikasih bumbu lah tidak bau tidak
Jero. Jero masih gini ya tadi. Itu. Ya 15 menit dah. Jadi diginiin ya, dia langsung gitu. Enggak mau bawa aja. Waktu makannya pakai jahe. Beri jahe berikutnya. Mana jahenya? Kalau masih anjir lagi, Wi, terakhir kasih kawan. Beri kunyit, beri jahe. Ini makan kepala enggak? Enggak. Emang di sana? Ayam amis-amis kan? Waktu itu beli ayam ini, ayam apa, ayam halal kan? Oh. Itu di Seoul ya? Agak amis. Pasti yang lo. Dia enggak cepat. Ayam ayam beku kan? Tapi ayamnya enggak cepat dibeku kan? Biarkan lo. Aku dibau. Jarang sih om bilang rasa ada ayam amis. Oh, yang mana? Enggak pernah ya ada ayam amis. Bukan karena di sini kan beli ayam beku. Jadi waktu proses dia sini kok ini langsung masuk. Habis foto om mana? Enggak ada kertas kena. Takutnya cepat dia. Cuci aja dah. Iya. Ini cuci kasih garam digorengnya langsung di sini. Jadi dia masukkan frigor tuh. Kecuali ikan. Gitu. Kalau ikan baru. Itu belinya apa? Paha kah dada kah apa? Paha. Kalau bilang nengok yang orang Korea tuh memang dicuci di sana tuh berulang-ulang. Gitu ya? Yang itu kan? Cucinya berulang-ulang. Cuci itu, cuci lagi gitu, Bang. Ya kasih jeruk, Bang. Biru, ya, iya, jeruk biru. Memang ayam dia kami kan tidak pernah beli ayam yang non halal kan. Dia Yang karena karakternya mungkin beda kalau ayamnya. Dalam sana tidak mandi kalau dia jadi. Dingin banget. Dingin banget. Jadi mandinya kena salju. Nah, ya ayam kalau kena salju gimana? Kalau kucing namanya masuk akal karena kucing jengah itu kebal-kebal dulu ya. No. Ayam kan bulunya juga gitu. Ayam kan bulunya anti air tadi. Enggak juga, tapi maka ayam tuh kalau dia kedinginan, dia duduk, habis itu kepalanya masuk ke sayap. Gitu. Itu karena kan hangat kalau di sayap. Ini kan daun bawang kan? Demikian guys, kegiatan kami di Pantai Indah Kakap. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share bersama kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih. Terima kasih.